menang kedua. Jadi basisnya kuat, 5 kursi tambah 1 lagi cukup untuk tiket bertarung dalam pilkada. Ini ada di Pak Yakin. Terus Anu Pendeta. Terima kasih untuk peneguhannya. Ya, karena tanpa urusan jiwa, urusan raga itu bisa terjadi. Jadi terima kasih untuk kehadiran. Lalu kerinduan sangat luar biasa. Terima kasih saya kepada Golkar Kecamatan Riau, Grand John Golkar Manggarai. Ya, saya mau sampaikan di sini ketua kita, ketua Golkar NTT Pak Melki Lakleda, seharusnya hadir pada kesempatan ini, tapi karena dia ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya mewakili beliau. Pak Melki Lakleda itu adalah juga wakil ketua Komisi 9 DPR RI. Ini putra NTT pendatang baru di Senayan langsung mendapat kepercayaan sebagai wakil ketua Komisi 9 DPR RI. Ini adalah suatu hal yang amat sangat jangan. Banyak orang bertanya, bagaimana Pak Melki akan majukah pertarungan di Pilgub NTT? Saya bilang, pasti. Sebagai ketua Pilgub NTT, saya tegaskan pasti. Karena berurusan di politik, itu adalah sekadar berbusa-busa, kalau hanya mengurus, lalu ketika mau pilkada, kasih orang. Tidak. Ini langkah menuju kursi kekuasaan Pilgub Gubernur NTT. Jadi beliau juga. Karena itu yang saya mau pesan, bahwa kenapa kita buat ini, mimpi besar kita adalah setelah dari sini ada kegiatan lomba sampan. Mimpi kita adalah nanti turis-turis itu naik sampan ke Nangabanda. Di Nangabanda mereka akan naik kuda, lalu coba pacuan kuda. Kita akan adakan sebulan sekali atau kapanpun itu. Dari situ dibawa dengan mobil ke Tempode untuk mandi di laut. Itu mimpi besarnya. Karena itu, kalau mau itu dibuat lebih besar dari ini, pastikan calon Anda di provinsi itu adalah saya. Ya. Karena yang punya mimpi itu saya. Ya. Jadi, terima kasih. Saya panggil teman-teman yang calon dari Riau. Mas Elvan Esa, saya minta dapik saya. Hanif Fakti, saya minta berdiri di sini. Hanif, Pak Egy tidak salah. Hanif mana? Jadi, dari saya dulu, tugas saya sebagai ketua pemenangan pemilu wilayah Dapil 4, yaitu Riau, Riau Barat, Cibar Barat. Saya kerjakan atas perintah Pak Farhan Saroh ini, calon nomor 1. Ya, calon DPRD dari Manggarai Timur untuk provinsi nomor 1. Dia sudah berbanyak buat banyak. Dia salah satu penulis Kompas dan penulis banyak sehingga mendatangkan SBY dulu ke Gapol. Ya. Itu berkat kerjasama kami semua. Saya perkenalkan di samping kiri saya Mas Elvan SA. Ini pengacara di Jakarta. Kalau kamu lihat tiap Selasa dia ada sidang orang Riau kita. Ya, dia selalu ada. Ini dari Sarjana Ilmu Pemerintahan. Dan tentu kita harapkan Rio kita ini bisa berubah di kuliner. Terima kasih orang ini. Tapi tentu juga saudara kita Ketua DPD 1, kami minta berdiri ya. Walaupun dia berasal dari Cibalia, ini dapilnya dapil 4, yaitu Cibal Barat, Riau Barat. Maka dia tidak akan lupa soal Riau. Ya. Kita titip ke dia. Siapapun di antara mereka bertiga yang jadi, pasti ingat Riau. Mimpi saya adalah beliau ini harus dari Ketua DPRD Manggarai. Kita punya rambut. Mari kita mulai dengan Romana itu. Semua panitia siap menuju ke